Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan semua, angkat tangan. Okay, kami pagi ni syukur alhamdulillah membuat satu ekspedisi untuk mencari kupang di kawasan perairan sempadan antara Batu Pahat dan Muar di Kuala Sungai Sarang Buaya. Burung camar hinggap di jejari, seorang nelayan sedang bermimpi. Mimpi tentang duyung, mimpi tentang untung, biduk hanyut di bawah ombak laut Cina Selatan. Alhamdulillah, jadi bersama-sama dengan kita hari ini saudara Fauzi, saya panggil OP Fauzi. Kenangan apa ni, kenangan? Ha, pegawai media daripada Menteri Perladangan. Menteri Perusahaan Perladangan. Perusahaan Perladangan, alhamdulillah. Bagi tepukan sikit pada wakil menteri yang datang ni. Ha. Dan juga daripada tuan rumah Saudara Azmi, tu Azmi. Ha, okay. Daripada penggerak komuniti negara Padi Sulung dan saudara Zaihan, setiausaha penggerak komuniti negara negeri Johor, pemuda negara Keluang. Baik, ini mengentas daerah ni. Saudara Anwar dan abang ni, abang tahu abang ni. Yang sangat berpengalaman mengendalikan urusan mencari kupang. Ya. Hai, jangan lupa Tok Ketua Kampung mana? Ketua Kampung. Tok Naib. Di sana, ujung sana. Dah ada anak anak mudi ni kata. Pemudi. Ya, sama dengan ibunda je. Dan di belakang tu jangan lupa daripada Ketua Balai Polis. Bagi tepukan satu hal untuk dia. Menjaga keselamatan bukan saja negara, negeri, daerah. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Tok Wakil Persatuan Nelayan. Terima kasih, Tok. Memberikan 2-3 buah apa sampan bot pada hari ini. Alhamdulillah, hasil tangkapan hari ini berapa? 50 kilo. Baik, alhamdulillah. Jadi kami dapat macam nelayan bagaimana mereka 3 jam cari untuk pendapatan mereka. Jadi sebenarnya hasilnya bagus. Harga pun baik ni, mama ni. Dalam lebih kurang RM8, RM10 sekilo. Jualan untuk pasaran. Jadi tadi kami berhubungan dengan jawatan kuasa daripada peringkat pimpinan Jabatan Peringatan Peringatan Negeri, dan ada orang kampung ada mohon JT dan sebagainya. InsyaAllah mana-mana di sini kita akan cuba salurkan mana-mana tempat yang terbaik, kerana kita dapati ada beberapa kementerian yang boleh join hand untuk bantu sedikit daripada KPKT ke daripada KPLB dan sebagainya. Kita boleh bincang apa yang dipohon, khususnya seperti jati. Jadi terima kasih semua. Baik, ada siapa nak tukar tambah, silakan. Saya mewakili rakan-rakan di Pak Sulong dan juga Muar mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya Datuk Rashid Aslon, Tuan OP Fauzi dan rakan-rakan semua yang hadir. Terima kasih banyak. Sesi pagi ini alhamdulillah rezeki pertama kita dapat. Dalam mimpi berkata sang duyung, wahai nelayan kau anak laut, di sini tempatmu, rezekimu, pengorbanan yang kau lakukan ada balasannya. Mega mendung
Mungkin kini kau tak mengerti. Bila kau dewasa dan pandai nanti, pengorbanan ayahmu